Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua dimanapun Anda berada. Balik lagi di channelnya Bocah Bandungan. Kita lanjut lagi jelajah desa yang masih original, masih alami, masih asri, belum tergerus modernisasi. Kali ini kita sedang berada di Dusun Bajangan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di Kampung Jawa ini masih banyak rumah-rumah zaman dahulu yang mengingatkan kita kembali ke masa kecil dulu, tahun 80-an, tahun 90-an. Masih banyak rumah-rumah kuno yang terbuat dari kayu jati. Masya Allah. Ledek. Nah, seperti ini ya sedulur, suasana di kampung ini masih sangat asri, alami, masih original, terjaga keasliannya, belum tergerus modernisasi. Untuk sedulur yang masa kecilnya dulu pernah tinggal di kampung seperti ini dan sekarang sudah menetap di kota, sedang bekerja di kota, jarang pulang, semoga dengan menonton video ini rasa rindu, rasa kangen kalian kepada kampung halaman bisa sedikit terobati. Meskipun sudah padat penduduk, namun kampung ini berada di pedalaman hutan jati sedulur. Untuk menuju ke kampung ini kita akan melewati perkebunan jagung dan berkilo-kilometer hutan jati yang sangat luas. Karena jauh dengan pasar, setiap hari ada bakul sayur keliling di kampung ini sedulur. Jadi warga masyarakat tidak usah repot-repot pergi ke pasar, karena untuk menuju ke pasar jarak tempuh kurang lebih sekitar 8 km. Masya Allah, ternyata di era modern saat ini masih ada kampung yang bernuansa zaman dahulu. Masih banyak rumah-rumah kuno yang terbuat dari kayu. Benar-benar membawa kita kembali ke tahun 80-an, tahun 90-an. Suasana di sini begitu tenang, sangat syahdu sekali sedulur. Kehidupannya sangat tentram, damai. Benar-benar kampung yang jauh dari kebisingan, jauh dari keramaian. Nah, ini lantai teras masih berupa tanah ya sedulur. Kita lanjut lagi jalan-jalan di kampung yang sangat asri ini, sangat alami. Wah, kui ada kambing yang bengak-bengok. Itu mungkin luwe jaluk pakan suket wis dulur. Wah, ini mantep ini rumahnya. Masya Allah, adem ayem. Lah, itu ada ayam bengak-bengok. Itu mau bertelur, mau ngendok sedulur. Wah, suasana di sini benar-benar sangat asik, menyenangkan. Mit, Pak. Nggih, wah niki entoke kathah. Wah, melampah-melampah niki. Nggih. Mboten tidakan iki, Mbah. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Wah, entoke nyenengke, Mbah. Kanji. Wah, nyenengke niki. Ayo sedulur, kita jalan ke sana. Kita akan melihat suasana rumah yang terbuat dari kayu. Ini di depan rumah nanti
Halamannya ditumbuhi rerumputan sedulur, sangat asri sekali. Nah ini sedulur, ini benar-benar lingkungannya sangat bersih, rapi. Ini penghuninya sangat peduli dengan lingkungan sekitar. Masya Allah, ini rumah yang nyaman. Benar-benar bikin betah di sini sedulur. Sangat sahdu sekali. Adem ayem, rasane nyes ning ati sedulur. Bagaimana pendapat sedulur semua setelah melihat suasana di kampung ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, ini ada rumah salah satu warga yang sudah berdinding permanen. Namun model atap masih khas zaman dahulu. Ini benar-benar kampung yang sangat tenang ya sedulur. Bikin iri orang kota sedulur. Ayo kita lanjut lagi belusuan. Ini kita akan melewati jalan setapak. Banyak pepohonan. Ini ada tanaman singkong, pisang. Sangat asri, adem sedulur. Di sini rasanya teduh sekali. Ini suasana di belakang rumah seperti ini. Pekarangannya sangat luas. Wah, iki belakang rumah saja sejuk seperti ini. Udara segar, bebas polusi. Nah, ini kita akan jalan ke depan sana sedulur. Ini rumah yang terbuat dari kayu. Lantai teras pun masih berupa tanah. Nah, kebanyakan pohon kelapa di sini pendek-pendek sedulur, namun sudah berbuah. Ini saya kurang paham, kurang tahu ini pohon kelapa jenis. Oh,